Hello, I just finished the meeting with the Parliament of Indonesia. I'm really happy. I promise you that I will improve my Bahasa. The process is going well, so that we can celebrate together the next win with the national team. So I hope to see you soon. Kita Garuda. Detik-detik DPR RI setujui Sunny Walsh dan Jordi Amat jadi WNI. Turun di laga Timnas Indonesia versus Curacao di FIFA Matchday 2022. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Senin 29 Agustus 2022, mulai pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat kerja. Rapat kerja dilakukan Komisi 3 DPR dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham Menpora serta PSSI. Tujuannya dari rapat kerja ini dalam rangka permohonan pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia yang diajukan Sunny Walsh dan Jordi Amat. Sunny Walsh dan Jordi Amat pun hadir dalam rapat kerja tersebut. Hanya saja keduanya tidak hadir secara fisik, melainkan hadir secara online. Jordi Amat dan Sunny Walsh tampil secara online karena kesibukan dengan agenda klub masing-masing. Sunny Walsh baru saja membela KF Mechelen di Liga Belgia. Sedangkan Jordi Amat tengah serius berlatih bersama raksasa Malaysia, Johor Darul Takzim. Lantas bagaimana dengan tampilan Jordi Amat dan Sunny Walsh dalam rapat kali ini? Keduanya terlihat keren dengan menggunakan batik. Dalam rapat tersebut, Sunny Walsh sempat ditanya salah satu anggota Komisi 3 DPR RI apakah hafal Pancasila. Secara tegas, dua pemain yang berposisi sebagai sektor pertahanan mengucapkan Pancasila secara fasih. Setelah melalui rapat kerja selama 90 menit, Komisi 3 DPR RI setuju melanjutkan proses naturalisasi Jordi Amat dan Sunny Walsh. Ketua Komisi 3 DPR RI, Bambang Wuryanto yang menyampaikannya. Apakah Komisi 3 DPR RI menyetujui pemberian kewarganegaraan Indonesia atas nama Sunny Walsh dan Jordi Amat untuk selanjutnya diproses melalui peraturan perundang-undangan? Setuju? Tanya Bambang Wuryanto kepada seluruh anggota Komisi 3 DPR RI yang hadir. Secara tegas, pernyataan Bambang Wuryanto dijawab oleh seluruh anggota Komisi 3 DPR RI yang hadir. Setuju, saut seluruh anggota Komisi 3 DPR RI. Palu pun diketok dan Sunny Walsh dan Jordi Amat segera mendapatkan paspor Indonesia. Bagaimana dengan Shane Patinama? Dalam rapat tadi, berkas naturalisasi Shane Patinama kemungkinan baru dirapatkan bulan depan. Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang kewarganegaraan yang didapat oleh Sunny Walsh dan Jordi Amat? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, salam olahraga, salam sehat, semoga Indonesia selalu jaya, jaya, jaya.